Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Lokal Muslim dengan acara Bajakahnya. Hari ini saya berada di rumah baru atau gudang baru. Baru sekitar 1 minggu Bapak Muslim tinggal di rumah ini ya, kontrakan baru. Jadi yang kemarin itu rumah asli Bapak Muslim atau rumah anak ya di kampung. Jadi ini Bapak Muslim berada di dekat kantor bupati. Jadi tempat ini adalah penginapan atau sekalian ada warung, ada penginapan anak kos-kosan. Jadi kebetulan saya mendapatkan yang yang saya inginkan lah. Jadi tempat-tempat herbalnya insyaallah lah, mudah-mudahan bagus, bersih. Jadi saya tertarik, saya ambil seperti itu. Jadi kalau di rumah itu terlalu bising-bising ya, banyak anak-anak dan sebagainya ya. Ini bisingnya cuman motor ya. Itu terlalu bising. Tapi kalau di rumah saya itu anak-anak yang bising. Belum kalau di sini bising karena di atasnya ada kantor bupati. Jadi di depan rumah saya ini atau gudangnya ya, ini jalan besar ya, jalan ada mobil, ada motor dan sebagainya. Jadi di sini bisingnya karena kendaraan saja. Kalau di sini mudah-mudahan bersih ya, bersih. Kalau kita menaruh herbal-herbal ini atau bajakah yang seperti ini. Ini bajakah yang pernah saya fermentasi. Jadi kalau sudah difermentasi seperti ini, dia akan menghitam seperti itu. Jadi bajakah jusiteng ini sempat saya fermentasi 1 bulan saja di dalam hitam. Jadi pada akhirnya Bapak Muslim ambil seperti ini. Sudah kering ya darahnya itu. Ini 1 bulan ya kawan-kawan ya. Maksimalnya 2 bulan. Mudah-mudahan kandungan yang di dalam apa namanya? Sudah boleh nak? Iya pak, iya pak. Iya pak, sama-sama pak. Jadi ini tetangga saya, jadi dia parkirkan motornya di depan. Jadi dia minta terima kasih ke Bapak Muslim atau menyapa ya. Jadi kita balik lagi dengan bajakah kuning. Nah ini bajakah kuning Bapak Muslim. Ini yang ada kulitnya, ini seperti ini. Dia ada kulitnya ya. Ini bagus untuk bakteri ya, diabetes. Dan jusiteng ini bagus untuk stroke, jantung, kanker rahim, ista dan banyak lagi. Nanti bisa dihubungi Bapak Muslim dengan WA 0853 7520 8942. Seperti itu ya kawan-kawan. Nanti bagi yang pasien-pasien yang berikhtiar nantinya, mudah-mudahan saya berikan obat yang terbaik. Kalau bisa itu konsultasi langsung melalui telepon. Melalui telepon ya. Jangan di SMS Bapak Muslim. Jangan di SMS. Usahakan keluhannya apapun penyakitnya langsung konsultasi dengan Bapak Muslim. Itu yang terbaiknya. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Ini sudah difermentasi. Mudah-mudahan obat bajakah ini yang difermentasi ini terbaik dari yang terbaik seperti itu. Jadi bajakah hitam saya fermentasi, jusiteng saya fermentasi, bajakah kuning tidak. Tampala merah tidak. Yang difermentasi hanya saya praktekkan selama ini hanya jusiteng dan bajakah hitam saja. Jadi itu yang terbaik ya. Sambil membuat tutorialnya. Nah ini dia kawan-kawan ya. Ini tempat Bapak Muslim. Ini bajakah kuning. Nah ini virginius, bajakah kelulut ya. Ini kotoran-kotoran kulit, kulit arinya. Nah ini dia. Jadi kotoran kulit arinya kita kikis tadi, nanti kita cuci bersih. Sudah kering kita cacah lagi
supaya bersih ya. Nah, ini bajaka kuning. Jadi saya taruh aja dulu di sini, nanti kita keluarkan. Jadi kita kalau menjemurnya di atas 1 meter ya dari permukaan tanah. Usahakan itu supaya bersih. Nah, ini gudang ya. Untuk sementara kita taruh aja di sini dulu. Ini baju-baju gantungan. Jadi saya ini baru 1 minggu di sini. Mudah-mudahan dalam hari-hari berikutnya mudah-mudahan kita cocok sini ya. Jadi lokasinya cocok dengan Bapak Muslim. Tenang ya. Tidak ada hiruk-pikuknya ya. Kadang anak-anak berlarian, itu yang kita sayangkan. Jadi herbal kita ini takut dilangkahi ya, atau dipegang-pegang dengan kotoran. Nah, itu harus kita jaga herbal ini supaya bersih. Nah, ini kalau saya pagi-pagi ini harus olahraga dulu, sepeda gunung. Seperti itu kegiatan Bapak Muslim kalau pagi-pagi. Ini kamarnya. Nah, ini kamar masih berantakan, nanti kita setting aja lah. Nah, kita jangan salah hari ini. Malu juga Bapak Muslim kamarnya masih berantakan. Jadi kita baru di sini ya. Nanti kita bersih-bersih lagi. Nah, ini di luarnya kawan-kawan. Nah, di sana di atasnya itu gedung kantor bupati. Gedung kantor bupati. Nah, ini motor Bapak Muslim. Jadi kita sudah berada di depan kantor bupati. Nah, di sana di perbukitan itu kantor bupati. Jadi di atas bukit ya kawan-kawan ya. Ini jalan di atas ini lagi, ada jalan lagi. Di atasnya lagi ada jalan lagi. Baru kita ketemu dengan kantor bupati di sana. Ada kantor DPRD sekalian. Jadi tempat saya ini Kabupaten 50 Kota ini berada di ketinggian atau di perbukitan ya. Nah, ini tetangga Bapak Muslim ini. Bersih sekali ya kawan-kawan ya. Jadi lokasinya cocok dengan herbal kita. Semuanya bersih, nyaman. Ini rumah saya. Nah, ini tempat penginapan juga ini. Nah, yang warna biru itu adalah perbukitan yang tempat biasanya saya bertualang. Warna biru ya. Di atasnya itu. Oke. Mana lagi kita buat settingnya? Nah, di sana ada bukit lagi ini. Warna biru ya. Nah, di sana. Sana kawan-kawan ya. Warna biru berarti itu tempat pemburuan kita mencari bajaka. Oke kawan-kawan. Segitu saja pertualangan Bapak Muslim di rumah saja ya. Nanti kita berpetualangnya ke rimba atau di hutan ya. Bagi pasien-pasien yang belum mendapatkan obat yang tepat, nanti bisa hubungi Bapak Muslim konsultasi langsung ya. Apapun keluhannya, apapun penyakitnya, insyaallah mudah-mudahan Bapak Muslim berikan tanggapan yang baik untuk keluhan-keluhannya nanti. Kalau bisa hubungi Bapak Muslim melalui WA telepon 0853-7520-8942. Seperti itu ya kawan-kawan. Jangan lupa like dan subscribe-nya channel Bapak Muslim. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.